ini digunakan lagi untuk kegiatan yang dari Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan sampai anak, turun untuk Nggak tahu nih warga dari mana nih? Kami dilarang ibadah bawa orang luar. Pokoknya dilarang jadi kalau Anda tahu nah, kan, kami, nah, nah, kami, ya. kami Kami Tolong yang umat terutama umat Kristen Yang sering dibubarin, nih, tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi Rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus Yang dipergunakan untuk ibadah Kecuali tempat ibadah keluarga Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di rumah, Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko perlu Bermas. pakai izin nggak? Tidak perlu, tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas Coba. kalian ibadah di rumah, di sini. kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Terjadi kembali pembubaran ibadah di Binjai. PGI meminta keseriusan pemerintah. Nah teman-teman semuanya, ini merupakan sebuah informasi berita yang saya kutip dari jawaban.com. Sebelum kita melihat kronologi apa yang terjadi, saya mau mengajak kita semua untuk kita simak penjelasan Bung Ade Armando tentang kasus-kasus atau apa yang terjadi di balik kasus-kasus pembubaran ibadah dan penolakan ibadah. Silakan disimak. Ada informasi mengejutkan tentang pelarangan pembangunan gereja yang terus berulang. Menurut info ini, ada alasan ekonomi di belakang berbelit-belitnya pemberian izin pembangunan gereja. Izin itu dipersulit karena akan membawa keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu. Saya membaca kisah ini dari sebuah WhatsApp group saya tidak bisa mengutip nama penulisnya, tapi yang pasti penulisnya sangat kredibel. Dia kerap terlibat dalam memperjuangkan hak beribadat warga minoritas. Dia bercerita pernah bicara dengan puluhan pendeta dan pastor soal biaya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja. Ternyata nilainya tinggi sekali. Sebuah gereja mengaku terpaksa mengeluarkan biaya total 2 miliar rupiah untuk memperoleh IMB. Ini mencakup biaya resmi dan tidak resmi. Gereja yang diceritakan ini adalah gereja kecil, tapi ada pula gereja yang lebih besar yang mengaku keluar biaya sampai 15 miliar rupiah untuk perizinan. Itu semua cuma biaya untuk soal perizinan ya, tidak termasuk di dalamnya biaya pembangunan fisik gerejanya. Apa yang diberitakan ini mungkin bisa membantu kita untuk memahami mengapa ada banyak sekali kasus penolakan pembangunan gereja. Selama ini kan kita barangkali menyangka penolakan pembangunan gereja itu terjadi semata-mata karena kepicikan berpikir kelompok-kelompok yang tidak menghormati keragaman keyakinan. Mereka mungkin percaya bahwa yang boleh hidup di Indonesia hanyalah umat Islam. Mereka mungkin percaya bahwa Kristen adalah ajaran sesat, ajaran kafir yang harus ditolak kehadirannya. Karena itu mereka menganggap adalah kewajiban mereka untuk menolak pendirian gereja. Jadi ini cuma soal kesempitan berpikir. Tapi apa yang ditulis soal penjelasan ekonomi di belakang pelarangan gereja ini membuat saya terpaksa meninjau ulang pemahaman saya. Sebetulnya sih sudah cukup lama saya mendengar adanya selentingan soal pemerasan ini, tapi selama ini saya menganggapnya sekedar sebagai desas-desus tak berdasar. Kini karena yang bicara adalah seorang tokoh yang memang terlibat langsung dalam perjuangan pembangunan gereja Dugaan soal pemerasan ini menjadi sesuatu yang mungkin sekali benar adanya. Proses pembangunan rumah ibadah di Indonesia memang berbelit-belit dan harus melalui berbagai tahapan dan instansi. Anda mungkin tahu, pendirian rumah ibadah harus merujuk pada peraturan bersama menteri PBM, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada 2006. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana pembangunan gedung lainnya, pihak pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Tapi khusus untuk pembangunan rumah ibadah, ada sejumlah tambahan persyaratan khusus. Pertama, harus ada daftar nama dan kartu tanda penduduk KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah kepala desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dan keempat, rekomendasi tertulis forum keurukunan umat beragama Kabupaten Kota. Persyaratan pertama mungkin yang paling mudah dipenuhi. Kita dapat membayangkan persoalan yang mulai muncul di tahap kedua, di tahap ini bisa saja walau di awal tanda tangan tersebut dikumpulkan, tapi kondisi bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Saya misalnya bisa menggunakan contoh gereja HKBP Philadelphia. Untuk pembangunan gereja, mereka sudah mendapatkan 259 tanda tangan warga setempat pada 2008. Namun, itu ternyata tidak cukup membuat Departemen Agama dan FKUB mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi dari dua lembaga itu tidak kunjung dikeluarkan, tanpa alasan, dalam suasana serba tidak pasti pada Desember 2009, jemaat gereja memutuskan untuk melakukan ibadah Natal di lokasi tanah gereja yang dimohonkan. Ini mengundang unjuk rasa warga yang menolak gereja, masa bahkan menduduki lokasi tanah gereja, serta memblokir jalan menuju lokasi. HKBP Philadelphia memutuskan beribadah di balai desa, namun itu pun dibubarkan masa yang berusaha menghentikan ibadah tersebut. Pada 2010 bahkan keluar surat dari Bupati Bekasi yang membatalkan pembangunan gereja. Gereja mengajukan banding ke PTUN. Pada 2012 PTUN mengeluarkan keputusan pembatalan keputusan Bupati dan memerintahkan agar pembangunan gereja dapat dilanjutkan. Tapi itu pun tidak mempan. Sepanjang yang saya tahu pembangunan gereja HKBP Philadelphia itu tidak pernah jadi dilaksanakan. Jadi perizinan pembangunan gereja memang bisa sedemikian berbelit-belitnya. Tapi sekarang saya baru tahu bahwa perizinan itu bisa jadi bisa dipermudah kalau gereja bersedia membayar. Tapi memang bukan cuma satu pihak yang harus dijijali dengan uang. Ya oke, pertama-tama ada warga bisa saja warga sekitar lokasi pembangunan gereja tidak keberatan. Tapi bisa saja kemudian ada masa yang beramai-ramai mendatangi gereja untuk mengancam dan secara tidak langsung minta imbalan bayaran kalau gereja berharap mereka diam. Dikutip dari jawaban.com, terjadi kembali pembubaran ibadah di Binjai, PGI meminta keseriusan pemerintah. Beberapa waktu lalu kembali terjadi di Binjai, Sumatera Utara, Dibubarkannya sebuah ibadah secara paksa oleh masyarakat sekitar ketika ibadah sedang berlangsung. Hal ini terjadi lantaran jemaat gereja melakukan ibadah di sebuah tempat yang tidak memiliki izin rumah ibadah teman-teman. Uh, jadi hal ini terjadi di mana jemaat setempat melakukan ibadah di rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Nah kali ini pembubaran paksa menimpa jemaat Gereja Mawar Saron, DMS di mana pendeta Janeski Padang yang menjadi salah satu perwakilan umat Kristiani dalam forum kerukunan umat beragama atau FKUB Kota Binjai. Nah, beliau menerangkan masalah utama terjadinya pembebasan paksa tersebut bahwa kurang lebih 40 warga yang mengatasnamakan sebagai masyarakat Lingkungan satu secara tiba-tiba melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa ini mempermasalahkan tentang keputusan bersama menteri mengenai rumah ibadah, yang dimana kala itu jenis sedang dipanggil oleh pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) setia lingkungan satu, dimana dalam keputusan bersama menteri harus memiliki 90 jemaat dan 60 tanda tangan masyarakat kala itu. Jenis mengerti bahwa peristiwa ini terjadi karena adanya kesalahpahaman tentang keputusan bersama menteri. Karena melihat lokasi yang digunakan oleh jemaat GMS adalah tempat ibadah sementara, bukan rumah ibadah. Nah teman-teman, hal ini yang harus kita garis bawahi bahwa bahwasanya penolakan ibadah terjadi atau pembubaran ibadah yang dimaksud terjadi karena ada kesalahpahaman antara masyarakat sekitar yang mereka tidak tahu bahwasanya jemaat GMS ini beribadah di tempat ibadah sementara dan hal itu tempat ibadah sementara itu bukan rumah ibadah jadi memang tidak memiliki IMB. Nah, kita lihat secara namun, ketika penjelasan telah disampaikan kepada masyarakat sekitar, tak ada satupun dari mereka yang memedulikan penjelasan tersebut. Sehingga mereka tetap melarang dilakukannya kegiatan ibadah di tempat itu, teman-teman. Tapi teman kita yang unjuk rasa tidak mau mendengar, hanya berkata tidak boleh ibadah di sini. Kemudian, kenapa bisa keluar surat rekomendasi kemenak di Februari? Kenapa keluar surat rekomendasi atau GMS dapat beribadah di situ. FKUB yang dikeluarkan di April jelas Janes. Bahkan ia menambahkan kalau FKUB maupun kemenang memiliki kewenangan secara hukum dalam memberikan surat rekomendasi pelaksanaan ibadah. Di mana surat rekomendasi yang telah dikeluarkan secara resmi memiliki kekuatan hukum untuk melindungi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing. Semenjak masalah ini, ramai dibicarakan Fkup FKU dan beberapa pihak terkait melangsungkan rapat dan membahas hal ini. Terkait rapat, dilaksanakan bersama wali kota Binjai dan akan mengeluarkan keputusannya dalam waktu dekat. Dan di sisi, di sisi lain, persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI mengecam secara keras pembubaran ibadah yang telah terjadi kesekian kalinya secara paksa yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat dan meminta tindakan serius dari pemerintah dalam menangani persoalan ini. Menurut PGI, hal ini terjadi bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sudah terjadi berulang kali. Sehingga Sekretaris Eksklusif PGI, Hendrik Lokra, meminta kepada pemerintah supaya dengan segera mencari solusi atas permasalahan tersebut mulai diterbitkan surat izin berbarang. Selain itu, Hendrik menambahkan bahwa seharusnya ada ketegasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menengani kasus-kasus pembulbaran -kasus gereja seperti ini. Nah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan apa uh, yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Bung Ade Armando juga dan kita sudah melihat berita ini. Kesimpulan saya bahwasannya kemungkinan apa yang dikatakan Bung Ade ada benarnya juga terkait dengan biaya... Izin untuk beribadah ini, di sisi lain dari apa yang dijelaskan oleh berita ini, teman-teman, bahwasanya masyarakat atau teman-teman kita yang membubarkan ibadah uh, bersekeras dengan adanya kegiatan ibadah di bingkai ini, di mana kejadian ini terjadi, teman-teman, yang mana yang mana pendeta Games uh, sudah menjelaskan bahwasanya ibadah tempat ibadah yang mereka gunakan yang jemaat KMS gunakan itu adalah tempat ibadah sementara dan jika gereja sudah selesai dibangun maka tempat ibadah sementara ini tidak lagi digunakan untuk tempat ibadah atau rumah ibadah Nah, teman-teman, itu dia kesimpulan singkat dari saya. Mungkin apa yang menjadi statement teman-teman dalam peristiwa ini silakan komentar di kolom komentar video ini dan semoga masalah-masalah seperti ini kasus pembubaran dan penolakan rumah ibadah tidak terjadi lagi bukan hanya di umat Kristen, namun di Agama apapun berhak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan ibadahnya masing-masing Sekian dan terima kasih Next di video selanjutnya